Pemirsa ngeranjing ring era new normal, wenten mekudang pahan, sanipatut kedap dabin. Tios protokol kesehatan sanedahat ku ratiang, mungkah genah ngeranjing Bali, taler fasilitas publik taler patut kedap dabin becik. Yening mausang indik new normal ring sektor pariwisata nenten lempal saking kuentenan transportasi udara, darat miwah sanetiosan, sanet jantan dahat kabuatang. Parindikan inucap kebausang oleh pengelaksana usaha pariwisata Panudianakun. Tios mungkah jalur transportasi antuk state anutin protokol kesehatan, kuentenan wisata alam taler mangde digelis kabungkah skadi pantai wisata alam miwah wisata golf. Pemargin inucap kekan tenang sidenes tetegenan manah krama sanes sampun wadih suwe meneng ring jero. Inik restoran miwah hotel jantan anutin sajroning pengrauh saking turis. Penerbangan internasional sane durung kabungkah mejantan mialangin pengiriman barang ke dure negara. Ake taler usaha ekspor sane keni wisana pemargin inucap. Ring pengawit nyane wisatawan domestik sida kedado sang pembuka kunjungan awal ring masa new normal puniki. Jadi kita sebenarnya pertama itu tidak usah panik, tidak usah takut. Ini kan maunya kan sehat dulu. Jadi semua sehat, ekonomi sehat. Kan difficult, pilihannya kan 50-50 ya. Jadi yang penting kalau saya nyarankan ke pemerintah, karena ini pandemi ini kan vaksin belum diketemukan. Ya bagaimana sekarang kita membuka jalur udara, transportasi laut, transportasi darat. Jadi tetap protokol kesehatan. Ya, jadi pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Jadi kalau perlu ya di Bali ini yang paling penting public facility dibuka, airport, pantai, lapangan golf, taman-taman itu misalnya taman safari ataupun binatang kan ada, ya itu harus dibuka. Jadi biar masyarakatnya tidak stres di rumah, karena rumahnya kecil-kecil kan stres sudah 3 bulan ya. Urusan restoran mau buka, hotel mau buka, mereka kan nanti otomatis. Kalau itu ada tamu, akan buka. Jadi ini walaupun dibuka oleh pemerintah, kalau penerbangan internasional itu belum ada, jangan berharap turis dari luar negeri akan datang. Karena ini yang terlambat, ya, yang terlambat itu tidak hanya orang pariwisata, termasuk ekspor. Kita juga terlambat karena tidak ada pesawat. Tiosan punika, wisatawan domestik kekan tenang madue potensi, sane mesai ring wisatawan asing. Riase Bali TV.